117 penerima bantuan menerima manfaat menerusi pendanaan awam Bank Islam Sedekah House dengan nilai hampir RM700,000. Daripada jumlah itu, hampir RM400,000 disalurkan untuk membiayai pendidikan anak-anak yatim melanjutkan pengajian dalam bidang kemahiran atau ijazah. Ketika ini, terdapat 60 anak-anak yatim menerima tajaan pendidikan sepenuhnya daripada Bank Islam. Kebanyakan tajaan pendidikan yang ada dalam pasaran adalah untuk pelajar yang cemerlang. SPM-nya bagus dan sebagainya, berbeza dengan apa yang kita lakukan ini. Kriteria utamanya adalah kemahuan dan kehendak anak yatim itu sendiri. Terpulang sama ada mereka mahu memasuki bidang kemahiran seperti di Akademi Laut Malaysia, Institut Kemahiran Beria Negara IKBN. Bahkan untuk masuk ke universiti, kalau anak kita umur 18 tahun, kita yang akan membiayai pengajiannya sampai ke universiti. Tapi mereka sebagai anak yatim tidak ada ayah, tidak ada ibu yang memberikan pembiayaan. Pendidikan inilah yang akan menjadi game changer, menjadi yang akan mengubah nasib mereka, membolehkan mereka berintegrasi dengan masyarakat pada masa depan, ada pendapatan dan menjadi rakyat yang produktif untuk. Selain menyantuni anak yatim, sumbangan turut disalurkan kepada pesakit jantung kongenital bagi menampung kos perubatan dan rawatan di Institut Jantung Negara. Perkongsian rezeki turut disumbang kepada kanak-kanak OKU yang memerlukan anggota badan prostetik. RM55,000 yang kita salurkan untuk tujuan tangan 3D yang dilakukan melalui rakan pelaksana kami MyVista kepada dua orang kanak-kanak remaja dan juga beberapa sumbangan lain berkaitan dengan pelajar tersebut. Jadi tangan 3D ini adalah satu teknologi yang dibawa oleh MyVista ini bagi membolehkan kanak-kanak yang cacat tangan ataupun cacat kaki mendapat peluang untuk ada tangan walaupun tidaklah sempurna, tetapi sekurang-kurangnya boleh meningkatkan keyakinan diri mereka bila mana mereka mampu untuk adakan gerakan-gerakan tangan bagi tujuan hampir menyamai orang lain yang sempurna. Sejak ditubuhkan pada 2018, Sedekah House telah memberi manfaat kepada lebih 16,000 penerima dengan nilai berjumlah lebih RM10 juta.